Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjumpaan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk uswah kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau sampai yaumul qiyamah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tentunya banyak di antara sahabat yang baru saja mengikuti peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya yang perlu kita ambil dari sejarah Rasulullah, yaitu perjalanan beliau Isra Mi'raj? Beliau secara khusus dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin untuk menerima perintah sholat, yaitu ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Sebagaimana kita telah mahfum bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu hanyalah untuk menyembahnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran, memberikan cara bagaimana kita menyembah kepada Allah, yaitu yang berupa sholat. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, tidak ada lain dan tidak ada bukan bahwa peringatan Isra dan Mi'raj itu intinya adalah bagaimana kita melakukan sholat sehari semalam 5 kali. Terkhusus lagi adalah sholat jamaah. Sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan tentang sholat ini. Apalah artinya kita melakukan peringatan Isra dan Mi'raj setiap tahun kalau ibadah sholat kita senantiasa tidak meningkat, jamaah di masjid tidak bertambah, selalu sedikit. Inilah yang menjadi pemikiran kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin, waman tarakaha faqad hadamatin. Jadi sholat itu merupakan tiangnya agama. Maka barang siapa mengerjakan sholat, maka berarti dia sudah mendirikan agamanya atau menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat, maka dia telah merubuhkan agamanya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mari kita senantiasa memikirkan tentang sholat kita. Jadikan prioritas hidup kita itu adalah sholat. Selalulah kita evaluasi sholat kita sehari-hari, sehari semalam. Bagaimana kualitas sholat kita itu? Apakah meningkat atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja? Apakah sahabat-sahabat pernah memikirkan tentang sholat ini?
Apakah sahabat-sahabat merasa menyesal ketika ketinggalan sholat jamaah? Ataukah biasa-biasa saja? Seorang muslim harus senantiasa menjadikan sholat itu yang menjadi bagian hidup utamanya, karena itulah yang akan menolongnya besok di hari kiamat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, terutama meninggalkan sholat jamaah, hanya dikarenakan kesibukan kita mencari dunia. Dunia bagi orang muslim ada haknya, dan hendaklah setiap muslim itu mencari haknya untuk kepentingannya dunia. Tetapi jangan sampai kepentingan dunianya itu justru melalaikan kewajibannya melakukan sholat. Hidup kita itu adalah sholat. Kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keringanan dari 50 kali sehari semalam hanya menjadi 5 kali. Ini harus kita syukuri dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bangun pagi, kita sholat subuh. Jadikan ini prioritas utama. Kita harus bisa bangun sebelum subuh, kemudian berangkat ke masjid menjalankan sholat subuh. Kemudian ketika kita sholat duhur, kita juga sholat jamaah di masjid. Demikian juga sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semua kita lakukan di masjid. Insya Allah, kalau kita memiliki semangat menjalankan perintah Allah, terutama tentang sholat ini, maka pasti Allah akan menolong kita. Dan kita jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadati. Kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan ilham kemudahan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah sudah berjanji bahwa setiap kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita berazam senantiasa sholat jamaah di masjid, maka insya Allah sholat-sholat sunnah pun akan dimudahkan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakannya. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mari kita sedikit berpikir matematis. Katakanlah kita sholat subuh di rumah 2 rakaat, maka pahalanya adalah 2 rakaat itu. Tetapi kalau kita laksanakan sholat subuh itu di masjid, maka pahalanya adalah 27 kali 2 rakaat atau 54 rakaat. Coba bandingkan 2 rakaat pahala yang kita peroleh ketika kita sholat sendiri dan 54 rakaat ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid. Dan tentu masih banyak kebaikan yang akan kita peroleh ketika kita melakukan sholat jamaah di masjid. Setiap langkah kita merupakan suatu kebaikan. Maka pesan saya melalui video ini, mari kita jadikan sholat itu menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Boleh hal-hal keduniaan mungkin ada yang terlewatkan dari kita, tetapi jangan sampai sholat jamaah di masjid itu terlewatkan dari kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, demikianlah refleksi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Dan semoga sahabat-sahabat dapat tergugah jiwa dan hatinya sehingga dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan sholat jamaah di masjid. Apabila yang saya sampaikan ini benar, itu adalah pertolongan dari Allah, dan apabila salah adalah karena kelemahan diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.